mencintai Ahlul Bait, ya, mencintai keluarganya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang ini ada yang disebut dengan syarif, ada yang disebut dengan habib di Indonesia, ya, itu keturunan-keturunan Rasulullah atau cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati mereka, memuliakan mereka, mencintai mereka itu adalah kewajiban, ya, adalah sebuah kewajiban. Karena dengan kita mencintai keluarga atau cucunya Baginda Rasulullah, ini bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Nah, ini dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di dalam kitab Diwannya. Beliau mengatakan, "Ya ala baiti Rasulillah hubbukum." Wahai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai kamu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah kefarduan, ya, yang telah ada dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi jelas Imam Asy-Syafi'i menuliskan satu bait syair tentang kecintaan kita kepada Ahlul Baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis juga dikatakan, ada hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Hurairah. Ini hadis riwayatnya Hasan, ya. Apa bunyi hadisnya? Khairukum khairukum li ahli min ba'di. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang kepada Ahlul Bait sesudahku. Jadi kita dekat kepada Ahlul Bait, kita cinta kepada Ahlul Bait, kita muliakan mereka, kita hormati mereka. Ini khairukum, khairukum, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu. Tetapi ini ada apa, ya? Ada masalah, ada pertanyaan begini. Bagaimana jika ada Ahlul Bait Nabi atau cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbuat melanggar batas syariat? Ya, jadi mereka berbuat melanggar batas syariat, berbuat salah. Apakah tetap kita muliakan, ya? Secara turunannya, ya, tetap secara dirinya tetap kita wajib memuliakan dia sebagai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada darah Nabi mengalir di dalam dirinya. Tetapi tidak boleh kita membenarkan perbuatan tersebut. Jadi mengagungkan keturunan-keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membenarkan perbuatannya walaupun melanggar syariat, ini tidak dibenarkan. Sebagaimana ini dinyatakan oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Fusulul Ilmiyah. Jadi dikatakan oleh beliau, enggak boleh kita mengagungkan terlalu berlebihan terhadap cucu-cucunya Rasulullah, sekalipun mereka melanggar syariat, kita tetap kita benarkan. Udahlah, itu kan keturunannya Nabi SAW, itu kan cucunya Nabi SAW, enggak boleh. Nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Rasulullah SAW jikalau kita diam melihat ada cucu beliau lari daripada ajaran beliau, daripada akhlak beliau, daripada adab beliau. Diminta kita oleh Rasulullah, "Hey fulan, kenapa dulu kau biarkan cucu berbuat melanggar daripada syariat?" "Ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah, aku segan, aku susah." "Itu cucumu ya Rasulullah." Rasulullah marah. "Berarti kau tidak sayang kepadaku," kata Rasulullah SAW. "Kenapa kau biarkan cucuku berbuat menyalahi syariat?" Ya, Rasulullah SAW pasti marah apabila kita melihat ada turunannya, ya, apabila kita melihat cucunya melanggar daripada batas-batas syariat. Apalagi sekarang ini, ya, kalau saya secara pribadi itu melihat ada sebagian oknum-oknum politik yang memanfaatkan turunan-turunnya Rasulullah SAW, cucu-cucunya Rasulullah SAW. Jadi mereka memanfaatkan, ya, situasi politik, memanfaatkan cucu-cucunya Nabi SAW untuk membuat perpecahan, untuk membuat provokasi. Hati-hati, saya ingatkan,
Saya ingatkan kepada oknum-oknum politik, jangan kau manfaatkan cucu-cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turunan-turunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuaskan nafsu politikmu. Hati-hati, nanti engkau akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan minta pertanggungjawaban kepadamu karena dulu selama di dunia kau memanfaatkan cucunya untuk memuaskan nafsu syahwat politikmu. Hati-hati, ya, ini hati-hati. Terus ada pertanyaan, emang Sayyid Habib bisa berbuat salah, Ustaz? Nah, kita perlu ingat ya, bahwa satu-satunya yang maksum di dunia ini hanya Rasul-Rasul Allah dan Nabi-Nabi Allah. Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah itu mustahil berbuat dosa, karena sudah Allah jaga, maksum. Sudah Allah jaga daripada berbuat dosa. Selain itu, ada kemungkinan ya, berbuat dosa. Saya ada, ya bisa saja saya terjerumus ke dalam dosa. Ya, bahkan sering ya, terjerumus ke dalam dosa terhadap maksiat. Cucu-cucu Rasulullah SAW juga begitu. Ada peluang. Jadi ada peluang mereka bisa terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam dosa. Nah, ketika mereka terjerumus dalam kesalahan, kita wajib mengingatkan. Walaupun kita juga belum baik-baik amat, walaupun kita juga masih hobi maksiat, tapi tanda sayang kita kepada cucu-cucunya baginda Rasulullah SAW, daripada ahlul baitnya Rasulullah SAW, ingatkan. Kalau itu salah. Jangan sampai Rasulullah SAW minta pertanggungjawaban kepada kita. Dulu cucuku pernah berbuat salah, kau diam.